PT Multipolar TBK akan mengembangkan teknologi digital untuk tingkatkan portofolio bisnis. Dalam beberapa tahun terakhir, perseroan juga telah berinvestasi dan menjalankan portofolio bisnis digital di Indonesia maupun Asia Tenggara. Sejumlah investasi di bisnis digital yang dikembangkan Multipolar di Indonesia maupun Asia Tenggara antara lain Ruang Guru, OVO, Klinik Pintar. Perusahaan juga akan melanjutkan inisiasi atas divestasi beberapa portofolio bisnis, multifiling, serta beberapa portofolio investasi, properti, untuk terus meningkatkan kinerja perseroan. Perseroan juga akan menggenjot investasi baru di area futuristik, di mana 3 hingga 5 tahun ke depan, Multipolar akan mentransformasi portofolio bisnisnya menjadi bersifat future-oriented di bidang teknologi dan digital. PT Multipolar TBK tengah mendorong aplikasi pembelajaran online Ruang Guru untuk menjadi unicorn. Nilai investasi emiten dengan kode saham MLPL di Ruang Guru itu telah mencapai 700 miliar rupiah. Hingga akhir tahun lalu, Ruang Guru telah memiliki 22 juta pengguna dengan mengelola 300 ribu guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran. Angka itu naik 46% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Perseroan juga telah bermitra dengan 32 pemerintah provinsi dan 326 pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia dalam penggunaan Ruang Guru sebagai aktivitas belajar. Kedepan, MLPL atau Multipolar terus akan mengantar Ruang Guru hingga menyandang status unicorn. Startup yang berdiri sejak 2014 itu berfokus pada bisnis sistem pembelajaran secara online yang menjadi layanan utama platformnya. Kinerja Multipolar didukung sejumlah anak usaha. Berikut sejumlah anak usaha PT Multipolar TBK yang tercatat di Keterbukaan Informasi Bursa Efek Indonesia. Thank you.